Haruto tuh imoto. Halo guys, kembali bersama gue di channel Will Nimekuna. Hari ini gue bakal mesin anime lagi yang sudah 11 episode. Jadi anime kesungguh di musim winter 2022 adalah Ledali no Daichi ya. Jadi Ledali 12 episode dan berarti 2 lagi episode ini dan episode minggu depan. Jadi ya, di episode kemarin dimana ya muncul karakter baru yang bernama Luka. Jadi Luka ini dia resmi jadi the next atau ibaratnya jadi anaknya Kaina dan diadopsi sama dia gitu. Jadi gak mau ikut dengan siapa namanya ya, gue lupa tuh yang Hode itu, gue lupa namanya. Jadi pokoknya dia gak mau ikut sama dia, jadi ikutnya sama Kaina. Jadi makanya nyamannya sama Kaina dan ya sempet ke menara selanjutnya dan di situ ada ya gue bilang sih raja ratu kodok ya, ratu kodok pink itu gue nggak tahu, nggak jelas lah pokoknya gitu. Ratu kodok pink yang memang itu jadi checkpoint lah, checkpoint buat Kaina gitu kan, untuk memberikan endingnya ke semua menara gitu. Jadi masih banyak sebenarnya sih yang dia cari gitu kan, atau menara yang bisa disinggah gitu. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 11 Ledali no Daichi. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 11 Ledali no Daichi. Let's go. Ah, ganti baju dia. Ojo sama. Wah, pas banget bareng lagi. Iya. Respect, respect, respect. Iya. Karena udah jadi anaknya gitu. Ayo. Wah, gimana perasaan Skargo gitu? Skargo sama si siapa namanya, Mai-Mai gitu kan, sama kasih Kals itu, aduh sumpah pasti bakal kaget ntar si Luka ini. Oke, next kita opening dulu. Tuh, Eva. Enak, tidak bisa. Deng, 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 deng. Dari sana, dari da da di da 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 di da di de ding 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 ding. Oke, episode perkenalan kereta kuda, pelayan dan pindahan. Pindahan maksudnya pindahan Luka kali ya, gue yang nggak tahu. Emang adorable banget sih emang si Luka ini. Aduh. Ya kan? Mai-mai kaget kan? Eh.
Dan lu suka dengan Roxy? Oh my God. Cute banget sih. Oh, diceritain. Ya, diceritain. Aduh, gak kuat men gue. Jawab juga sama dia. Gue tuh tinggal cari suami doang kayaknya. Aduh, tapi jangan sama kadal, kesel gue. Aduh, tuh tuh imut tuh. Jadi emas semua. Dia abnormal. Abnormal. Onee-chan. Iya. Telat lagi gue nyadar. Gitu banget ya. Asjai. Aduh. Gue pikir Roxius tahu loh, tapi ternyata dia nggak tahu. Langsung ditolak. Nah. Ini bukan kakak adik tapi bokap itu udah kakek sama cucu itu udah iya bukan bokap sama anak lagi tapi kakek sama cucu. Aduh sumpah pusing gua. Aduh kakek sama cucu.
Capek juga dia. Jajan karakter baru tadi. Eh, ya, gue nggak tahu sih. Kayaknya sih iya sih karakter baru. Nah. Ya mungkin sama kayak Roxilius. Ini jual popok. Amaz. Ya ya Amazon. Toko baju maksud. Ya. Aduh, di ini apa di cut nih. Di sensor. Ya, klasik. Ya, klasik banget sih. Oh, nggak tahu kalau dia kena. Dia nggak tahu. Oh iya. 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 Sama-sama nggak nyadar. Simple ya. Itu gelap gelap banget, gelap banget sih. Gue mau sedih nggak bisa men. Gelap banget itu trik. Aduh.
Karena kan lu kesumon kan, maksudnya lu tersum, iya ada waktunya gitu. Iya. Betul. Iya, pasti. Kita lihat karakter baru Gen Roxin. Ya, kita lihat aja. Apakah berasa Doraemon ya? Cing cing. Ya ampun. Oke. Oke. Berantem, berantem. Berantem, berantem, berantem. Oke. Anjay. Bisa jiraya. Di menutup tangan. Nih kita lihat nih. Ini gue penasaran soalnya Luka sama sama Lee Chang tuh berjejer durable batas sih. Yakin gue. Jadi iya, kuda mainan bersatu dengan kereta ke astaga. Itu terlalu jenius apa gue yang dibodohin?
Aduh sakit. Aduh. Sakit. Aduh. Aduh sakit. Aduh, durable banget. Aduh. Aduh sakit. Aduh. Aduh. Aduh sakit. Sakit. Pelayan. Ini apa? Berantem, berantem. Iya. Oh iya, nggak ada kabar ya. Nyanyi dia. Iya. Sangat berguna banget. Jadi kayak mesti cuci berjalan, men. Ya, ada pasti. Itu mabok lagi ntar lihat tuh. Gue yakin pasti mabok. Yakin gue 100%. Iya, aku tidak minum kok. Ntar minum ntar ujung-ujungnya. Iya. Kan gue bilang jadi mesti diperingatin gitu loh, biar nggak apa kebablasan gitu habis ya. Durable banget sih sumpah ya, jadi kayak siapa namanya luka ini bangun ya, kayaknya bangun rumah untuk luka kan di desa kan, dan di situ ada lift gitu kan, dan lift sama luka sesek gue rasanya, benar-benar durable banget tuh, aduh mumet gue. Ada karakter baru juga, Roxin kan, yang memang nggak pernah akur sama Roxilius gitu, sama-sama mate juga kan, mate kucing gitu kan yang dimiliki oleh Kaina. Oke, ending dulu. Gue penasaran next episode atau last episode gimana, gue nggak tahu, kita lihat aja. Ketek. Di nane ano kuni kita itu kita cipa tenante. Apakah ada cuplikan? Sengaja tidak ada, berarti ya. Berarti ini ada salah satu surprise nanti di next episode-nya bakal gimana? Atau last episode apakah ditutup dengan yang manis
atau nanti ada masalah. Ya gue nggak tahu, pokoknya kita lihat untuk next episode bakal seperti apa. Ya begitu aja resan anime gue. Jadi kayaknya semua karakter udah kelihatan sih. Maksudnya semua karakter kayaknya sudah kelihatan gitu. Tinggal bagaimana ending ini, episode ini penasaran lah ending di episode ini seperti apa gitu. Atau ending di anime ini endingnya kayak gimana gitu loh. Nah, itu. Semua karakter sudah kelihatan. Jadi tinggal gimana menebak ending yang pas untuk Dedal ini seperti apa. Ya, tadi thank you banget udah nonton dan ya pasti jangan lupa subscribe, terus komentar kira-kira anime spring apa yang kalian mau terus untuk gue bahas. Dan jangan lupa kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak kena video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di resan anime gue selanjutnya. Nanti.